السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك. Dalam sejarah dia, sejarah dia lah. Sejarah dia dia tulis dengan apa ni? Kita kata dulu kita guna bukan-bukan dawat, guna ni yang kita apa ni guna pakai Arab. Apa ni disebut? Bukan yang kita tulis apa? Pensel. Itu pun itu pun tak boleh nak sebut eh. Pensel. Dia tulis dengan pensel. Kemudian dia dia itulah. Bila dia itu sampai dia jadi pendek kan, dia kumpul Ibnu Jauzi ni. Dia kumpul. Rupanya dia nak buat apa? Ini pelik-pelik lah amalan ulama-ulama ni. Pelik-pelik gitu. Dia buat apa? Yang di apa ni? Dia apa? Mesin itu kan? Dia tajamkan itu. Apa dia kata? Itu dengan pisau lah. Sharpener dia. Sharpener dia. Apa dia? Jadi dia simpan itu. Abuk tu, abuk. Abuk pensel tu. Dia simpan. Banyak lah. Jadi sehingga dekat dia nak mati, dia pesan. Kalau dia mati, dia minta rebuskan. Ni, apa ni? Abuk tadi. Abuk pensel dia tu dalam air untuk dimandikan dia. Itu salah satu kisah Ibnu Jauzi yang pelik, yang ganjil. Kira-kiranya apalah kita nak kata. Kenapa dia buat macam itu? Itulah benarnya. Jadi kira-kiranya yang dia tulis tu kerana Allah. Sebagai saksi lah. Yang melekat di tubuh dia tu, dalam kubur dia nak menghadap Allah. Kerana Allah. Bukan saja-saja begitu, tidak. Jadi kalau dia keras pun ikhlas, dia ikhlas. Itu Ibnu Jauzi. Habibi ya Nabi Allah.